Selamat Hari Peduli Sampah Nasional. Salam bertani, mari terus berjuang dan wanti. Dari Omah Runtah saya menyapa saudara-saudara. Runtah itu bahasa Sunda artinya sampah. Omah sampah. Hari ini tanggal 21 Februari menjadi peringatan Hari Peduli akan sampah. Dari kata sampahnya sendiri, kita diingatkan bahwa kita harus punya kepedulian terhadap sampah. Saya anak manusia peduli akan alam dan hidup, karena orang yang hidup, orang yang selalu menghasilkan sampah, apapun itu bentuknya, ada yang bisa terurai, ada yang tidak bisa terurai. Kata peduli mau mengajak kalau setiap orang, komunitas dan kelompok yang lebih besar, apalagi negara, masyarakat RT, RW, kelurahan, peduli akan sampah yang dihasilkan, masih tidak akan menimbulkan masalah. Sedikit orang yang peduli, maka Hari Peduli akan Sampah mengingatkan kita untuk terus peduli. Saudara-saudari, penggiat ekologi, pejuang ekologi, pejuang sampah, dan kelompok-kelompok kecil, keluarga cinta lingkungan, dengan Acil anak cinta lingkungan, dan kita semua mari di Hari Peduli akan Sampah. Kita punya kepedulian, tidak mudah karena ini menyangkut soal perilaku. Sama halnya, Romo Bruder di tempat ini juga mengajak anak untuk peduli, maka ada ruang ini Omah Runtah untuk mengajak anak-anak punya kepedulian, belajar memilah, ya, lalu mengolahnya, yang organik bisa jadi kompos, ya, lalu yang non organik yang memang bisa di recycle, bisa didaur ulang dan bisa dijual, kita bisa jual. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari sampah, anak-anak juga bisa punya tabungan pasti. Ketika kita peduli, kita punya aksi nyata, apalagi ini menjadi masa prapaskah, masa pertobatan. Mari kita melakukan pertobatan ekologis untuk bumi kita. Salam bertani.